Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Firguansah, petani muda dari Lahat Kota Agung. Oke guys, pada kesempatan kita kali ini kita ingin mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan. Jadi edisi kita jalan-jalan aja guys, review. Maklum udah 2 minggu nggak ke kebun, kangen ceritanya. Ayo guys, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen channelnya Bang Firguansah. Dan dukung terus, ikuti terus. Semoga sedikit demi sedikit bisa berbagi pemahaman sekaligus ilmu. Oke, mari ikutin. Pelan guys. Oke guys, kita keliling. Ini edisi terkini dari kebun kita. Ini bahan sudah siap produksi raja ya guys, tuh dengan metode bonsai. Kemudian yang bawah guys, klon tenam bungkuk, masih tenam bungkuk. Jangan terlalu fokus ke buah guys, sesekali fokus ke bahan. Jadi ini salah satu teknik menjaga kestabilan. Otomatis yang bawah kita pangkas, kemudian turun yang ini. Tenam bungkuk, masih tenam bungkuk. Ini tinggi, tapi ini raja. Mungkin dia masih akan lanjut ke B2. Ini dua sambungan, guys. Yang bawah ada, ini yang bawah ada lagi, guys. Ini bawah tuh, yang atas. Oke. Klon curup ini panennya agak belakangan. Ini bahan. Coba dari sini dong. Ini bahan, coba kita angkat sedikit. Raja. Ada dua raja, ada satu dua. Oke, ini kameramen master ya. Jadi edisi kali ini kita berbagi inspirasi, semoga teman-teman kopinya juga pada lebat ya teman-teman. Oke, mantap guys, mencurup. Jadi klon curup ini karakternya turun semua guys. Ini coba kita lihat secara dekat. Wah, ada semut guys. Semutnya masih. Ini perlu kita lakukan pengaplikasian regen lagi guys. Ini ketinggalan kemarin. Masih banyak semut. Jadi klon curup ini coba dari sini dong. Jadi klon curup ini biarpun dompolannya tidak terlalu besar, cuman identik dengan banyaknya dahannya guys. Tuh, teman-teman bisa lihat dari dompolan dia tidak terlalu, masih stabil, cuman identik dengan banyak dahan. Ini tinggi. Nah, ini salah satu keuntungan dari stekan yang tinggi. Tuh B2 nya bisa lihat, yang produksi ke B2. Tuh, ini B2 masih bagus. Ini guys, merah guys. Oh,
Ingat, guys. Oke, ini akan dilakukan pemutilan kedua ya guys. Hampir merata kolon curug. Ini. Guys, ada yang ngerasa guys? Ada yang raja guys, mantap bahannya. Rusak. Oke guys, jadi itulah dia penampakan dari kebun kita edisi terbaru. Dan sekitar 2 minggu lagi kita akan melakukan pemutilan. Artinya dia sudah mulai merah merata ya guys. Nantinya kita akan guyur melakukan pemangkasan sedikit demi sedikit. Oke, semoga videonya dapat menginspirasi teman-teman pencinta kopi agar lebih semangat lagi dalam merawat kopi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ikuti terus teknik pemangkasannya agar mendapatkan hasil yang maksimal pula untuk teman-teman. Oke, ikuti terus, pasti ada ilmu yang didapat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.